Pemirsa, punten MBT warta anu kapidangkeun mangrupi sajumlah pasualan anu karandapan di Kota Bandung. Urang sakseni aya warta naon wae salengkep salajengna anu baris kapidangkeun dina Tangerang Pasundan ayeuna. Sumangga diaturanan. Mana sesaat sebelum itu, program Patani Milenial anu kakara dipedalkeun ku Pamarentah Provinsi Jawa Barat tacandi paju kalawan HD. Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Prawira ngebrehkeun eta program teh katiten kaleke dumeh jumlah patani milenial anu mampuh kairut dina hambalan munggaran kawilang kurang. Tina target 5.000-an patani, kakara aya 2.200-an anu kairut. Padahal Yunandar ngerong meh saban tauna Jawa Barat leungiteun 100.000-an kulawarga patani. Kukituna Yunandar nandeskeun, sangkan eta program dipaju kalawan HD, pamarentah kudu digawe kalawan daria, salah sahiji carana nyaeta mere contoh ka generasi ngora ngeunaan kasuksesan jadi patani, sangkan mampu mere inspirasi ka nonoman sejena. Yunandar miharep sakumna rereged saganjangna diungkulan kawas pasualan lahan anu tacan nyukupan, pangaweruh ngeunaan teknologi modern anu masih kawatesanan, tepi ka pola permodalan anu tacan jinek. Nah, problem-problem yang ada harusnya segera diselesaikan dengan cepat dan diberikan kepastian kapan para petani milenial ini bisa segera mulai menggarap lahannya atau menjadi peternak atau menjadi pembudidaya ikan dan lain sebagainya. Saya melihat potensi Jawa Barat sangat luar biasa sesungguhnya. Dan kita memiliki banyak sektor, subsektor pertanian yang sesungguhnya jauh lebih unggul. Misalnya hortikultura. Hortikultura ini Jawa Barat boleh dibilang, kalau kita lihat dari NTP-nya selalu berada di atas rata-rata. Artinya apa? Artinya paling menguntungkan buat petani. Jadi harusnya ke arah sana menurut saya kalau bicara petani milenial. Bagaimana mereka menjadi petani hortikultura yang sukses dengan memanfaatkan teknologi yang paling canggih saat ini. Masih cek Yunandar, saestuna eta program mangrupa amanat Perda nomor 4 tahun 2018 ngeunaan pedoman panangtayungan sarta pemberdayaan petani Jawa Barat. Sokomo eta program ge ditaratas ku pamarentah puseur. Kukituna butuh kasinambungan antara pamarentah provinsi jeung pamarentah puseur. Lian ti kitu paradigma widang tatanen ge kudu dirobah anu micontoh ka negara maju, nyaeta tatanen anu dilakonan di lahan urut industri anu ngagunakeun teknologi hidroponik jeung sajabana. Budi Hartati, Bandung TV.